Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan salam Jumat berkah ya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan bocoran surat resmi yang ada dari Kemensos sesuai hasil meeting Selasa kemarin ya. Dan di dalam isi surat ini ada kabar gembira teman-teman ya, khususnya untuk bantuan PKH dan BBNT ini. Nah teman-teman harus simak agar teman-teman mengetahui info selanjutnya tentang pencairan bantuan PKH ataupun BBNT yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh para KPM ya. Baik, kita langsung saja ke informasinya teman-teman ya. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan yang belum menekan tombol subscribe, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting, khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke bocoran surat resmi yang ada dari Kemensos sesuai hasil meeting Selasa kemarin. Surat tersebut berisi bahwa saat ini sedang dilakukan proses untuk penyaluran bansos 2023 baik PKH maupun BBNT. Dalam surat tersebut juga diinformasikan bahwa untuk penyaluran BBNT alokasi 3 bulan yaitu Januari sampai Maret 2023 akan melalui dua metode, yaitu lewat PT POS secara tunai dan lewat non tunai ke kartu KKS. Sementara untuk PKH tahap 1 akan disalurkan lewat Bank Himbara melalui kartu KKS. Hanya saja dalam surat tersebut tidak ada tanggal kapan mulai salur ke KPM karena masih dalam proses penyaluran di pusat. Dan dalam surat tersebut dijelaskan juga bahwa saat ini yang sedang diproses adalah bantuan BBNT alokasi 3 bulan Januari sampai Maret 2023 secara tunai lewat POS yang akan dicairkan duluan kepada 1,1 juta KPM di 83 kabupaten atau daerah. Ini adalah daerah termasuk 3T, terpencil, tertinggal, terluar daerah perbatasan, sedangkan untuk 17,7 juta KPM di 541 kabupaten atau kota yang salur lewat KKS masih tahap persiapan, belum proses. Demikian juga PKH tahap 1 masih tahap persiapan. Hanya saja penyaluran nanti baik PKH maupun BBNT bila masih memakai sistem termin, maka kemungkinan akan ada sedikit termin. Sebab saat ini sudah masuk bulan Maret, bulan tahap akhir penyaluran bansos periode 1. Jadi inti surat sudah jelas bahwa untuk 83 kabupaten atau daerah akan disalurkan dahulu lewat POS untuk BBNT 3 bulan. Sedangkan untuk 541 kabupaten atau kota lewat Himbara BBNT juga PKH tahap 1 masih proses persiapan. Nah demikian sedikit bocoran surat resmi yang ada di Kemensos. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.